Jika kalian sedang berada di Kota Batu Malang atau sedang berekreasi di sekitar Batu Malang dan mencari tempat penginapan yang enak, elegan, dan nyaman pastinya, teman-teman bisa memilih Hotel Singasari Resort atau The Singasari Resort Batu. The Singasari Resort Batu ini merupakan resort bintang 5 di Kota Batu Malang, Jawa Timur. The Singasari Resort Batu ini termasuk hotel bintang 5 dengan fasilitas kolam renang outdoor, tentunya ada restoran, bar atap, flying fox, atau aktivitas outbound lainnya. Ada juga bioskop pribadi dan juga playground anak-anak di hotel ini. Dan tempatnya ini sangat luas, teman-teman, dengan garden yang banyak sekali sih menurut saya. Dan ini pilihan yang cukup tepat bila kalian berrekreasi atau menginap bersama dengan keluarga atau anak-anak kecil. Di Singasari Resort ini pilihan yang sangat tepat. Yang jelas, ini adalah hotel bintang 5. Untuk menu breakfastnya atau sarapannya, jangan khawatir, banyak banget pilihannya. Untuk harganya pun menurut saya masih termasuk murah atau terjangkau untuk kelas bintang hotel 5. Start dari 800-an hingga 11.500-an per kamarnya, per malamnya. Nah, nanti akan saya sharingkan buat teman-teman, akan saya spill bagaimana kamarnya, bagaimana sarapannya, bagaimana vibes sekitar semua isi hotel ini. Oke, untuk selengkapnya silahkan teman-teman simak konten ini sampai akhir. Saya David Doni, terima kasih. Oke, teman-teman, saya mau review dari masuk kamarnya. Cabut dulu. Oke, masuk kita. Sebelum kita berantakin, saya mau review dulu buat teman-teman. Halo, selamat sore. Sebelum saya berantakin, saya mau review dulu buat kalian apa saja yang ada di kamar Hotel Singasari Batu Malang ini. Oke, jadi ini teman-teman kamarnya. Ini kayaknya gayanya klasik ya teman-teman ya, klasik elegan. Tapi yang jelas ini kamarnya luas banget seperti ini. Oke. Di sini ada sofa. Ini bisa buat duduk 2 orang. Bednya. Ini yang jelas bukan queen size. Single. Karena saya sendiri. Saya ini teman-teman. Terus air mineral jelas dapat 2, dispensernya ada pastinya. Terus biasanya kopinya ada di sini. Ini nggak ada kopi, nggak ada apa-apa.
mana ya kopinya ya? Di sini mungkin? Oh, nggak ada juga. Nggak ada juga. Oh, di sini. Ini aja teman-teman kopinya. Dapat kopi 2. Terus ini apa? Ini creamer. Teh ada mungkin? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Kulkas tentunya teman-teman. Sorry, salah muka. Oke, kulkas ada teman-teman. TV tentunya. Oke, sekarang kita ke lemarinya dulu, lemarinya teman-teman ya. Oke, ini lemarinya. Lemarinya lega yang jelas. Terus sini. Oh, disediain kimono. Ada 2 kayaknya. 2. Disini. Terus dapat sandal. Sandalnya keren juga deh. Batik teman-teman sandalnya. Oh, keren. Batik Singasari Resort. Oke, sudah. Terus kita kemana teman-teman? Kita ke kamar mandi. Oh, modelnya terbuka gini ya. Oh, ini bisa ditutup. Atau sampai sini doang? Oh, bisa ditutup semua. Bisa ditutup ternyata. Terus ini, oh ini kaca, cermin. Coba kita buka lagi. Nah ini seperti ini kamar mandinya teman-teman. Ada apa? Ada saya tentunya. Terus nah ini apa aja? Sampo, body lotion. Ini sabun biasanya, sabun cair, sabun batang, sikat gigi tentunya itu, sikat gigi sama cup kepala, handuk, bukan, ini hair dryer teman-teman, hair dryer, atau hair dryer, kita balikin lagi. Handuknya sini teman-teman, handuk muka sama handuk badan. Terus itu biasanya buat keset ini. Oke, wanginya. Klosetnya. Ini batu marmer kayaknya. Jadi overall ini modelnya elegan klasik teman-teman. Hotel Singasari Resort ini. Nah, jadi ini vibes-nya elegan klasik. Oke. Saya mau copot sepatu. Oh, di sini sebentar. Saya mau tunjukin ke kalian apa namanya? Terasnya. Oh, didorong bukan ditarik. Dorong. Oke, ini terasnya, teman-teman. Wih, keren. Sebentar. Itu kolam ikan
atau kolam renang. Ini terasnya kolam renang. Terus di sini ada beberapa kamar tentunya. Lebar banget. Terus view di sana, view bukit di sini, di Batu Malang. Oke, itu tadi teman-teman kamar di sini, Singhasari Resort Batu Malang. Baik teman-teman, saya spill kamarnya. Ini saya ambil kamar yang deluxe king dengan rate harga 1.100.000 per malam, sudah include breakfast atau sarapan. Mungkin kalian yang membawa keluarga sampai 4 orang, saya sarankan bisa memakai yang deluxe twin. Jadi kalau twin kan kasurnya 2 ya teman-teman ya. Jadi di kamar The Singhasari Resort ini, di kelas deluxe ini, teman-teman sudah bisa menikmati nuansa elegan. Ini termasuk di jenis klasik kontemporer ya teman-teman, dan cukup elegan kamarnya. Ini untuk berempat, bed ini sudah cukup menampung jika kalian istri dan 2 anak. Untuk 4 orang dalam satu bed tadi sudah cukup bisa menampung. Kalau sendirian seperti saya, ya cukup banget bisa bolak-balik kanan-kiri. Jadi menurut saya, di kamar deluxe Singhasari ini sudah sangat nyaman dan nuansa elegannya dapat banget. Singhasari Resort Batu. Oke, sekarang saya mau spillkan breakfastnya atau sarapannya buat teman-teman. Jadi tempat sarapannya ini ada di bagian bawah lobby, dan kalian nggak perlu khawatir, banyak banget pilihannya, dari makanan berat seperti itu tadi, dan ini sayur mayur dan nasi, ada nasi goreng, ada nasi putih tentunya, itu banyak sekali. Dan tempat makannya juga sangat luas di sini. Tiga ada mbak? Ada mbak, ini ada mbak. Oh oke, okay. Tanpa gula ya mbak? Oke, okay, makasih mbak. Buat teman-teman yang suka ngopi seperti saya, banyak pilihannya. Mau Arabica, mau Robusta, ada di sini. Omlet ya mbak? Salah satu deh. Omlet. Oke. Okay. Pilihan breakfastnya, varian makanannya memang banyak banget teman-teman. Jadi tidak salah memang kalau The Singhasari Resort ini masuk di kategori hotel bintang 5. Dengan tempat yang sangat luas, fasilitas yang banyak, varian sarapan yang banyak banget, tidak salah memang jika The Singhasari Resort ini masuk di kategori bintang 5. Kalian yang suka salad, buah, kue manis, banyak banget pilihannya. Bubur ayam pastinya ada. Terus seperti ini, soto dan
jajanan-jajanan khas Jawa Timur banyak juga di sini, teman-teman. Dengan menu sarapan yang sangat bervariasi ini memberi banyak pilihan kepada pengunjungnya. Nah, kalau kalian tadi pengen jamu, di situ tadi ada jamu. Biar kuat, jamu dulu. Sampai ke sisi sini, teman-teman, itu masih banyak pilihan sarapan yang bisa kalian ambil. Seperti ini, bubur ayam pastinya ada. Dan rasanya juga menurut saya enak, teman-teman. Jadi chef di Hotel The Singasari Resort ini sepertinya memang sudah paten. Enak. Nah, di sisi sini banyak sekali pilihan kue-kue manis. Kalian yang pengen roti bakar itu bisa langsung bakar di situ. Dan di sini juga masih pilihan kue manis. Ada sandwich. Ada juga di sini donat, teman-teman. Donat dengan topping yang bisa kalian pilih sendiri. Nah, itu ada pink, putih, hijau. Ini apa, Pak? Itu gula toppingnya, teman-teman. Donat. Gula donat. Donat. Nah, oh, donat. Donat. Oh, ada toppingnya ya? Ini. Jadi overall, teman-teman, untuk pilihan sarapan kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri. Ini apa, Pak? Ujung sampai tadi nasi? Sampai ujung sini banyak banget variannya. Kayak nasi goreng itu. Oke, teman-teman. Ini The Singasari Resort Batu Malang. Oke, pakai ini ya. Libur. Oke deh, nantinya, Mbak. Oke, Markisat, mari kita sarapan. Setelah saya mengambil beberapa varian sarapan yang sepertinya kebanyakan juga sih, akhirnya saya santap sedikit demi sedikit dan sebetulnya tidak habis semua. Paling tidak saya sudah mencicipi berbagai varian sarapan tersebut. Salah satunya ini kesukaan saya, salad sayuran. Oke, teman-teman, ini tempat breakfastnya atau tempat sarapannya luas banget dan kalian bisa sarapan sambil menikmati suasana garden di The Singasari Resort. Ya, itu tadi, teman-teman, review saya di Hotel Singasari Resort Kota Batu Malang. Jadi menurut saya hotel bintang 5 ini worth it sekali kalau kalian berwisata di sini, Kota Batu. Ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat bagi kalian dan keluarga kalian. Karena di Hotel Singasari Resort ini, hotel bintang 5 ini, fasilitasnya banyak banget, teman-teman. Sarapannya banyak. Pool buat anak kecil, kolam renang anak kecil pakai perosotan, taman bermain buat anak kecil juga banyak. Pokoknya hotel ini cocok banget kalau kalian sedang berwisata sama keluarga, bawa anak kecil dan keluarga, cocok banget. Singasari Resort, nilainya di Traveloka tadi saya cek sekitar 8,9. Jadi banyak banget yang puas dengan fasilitas hotel sini. Kalian yang belum coba, mesti kesini. Saya David Doni, terima kasih.